Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mat Yunus, yang sepatutnya hadir memberi keterangan kepada polis berhubung isu kehilangannya, terus menghilangkan diri. Bukan sahaja pihak media, peguamnya Datuk Imran Tamrin yang menunggu lebih sejam di IPD Ampang pada petang Rabu bagi menguruskan isu berkenaan juga ternyata hampa apabila Jamal sekali lagi tidak muncul seperti yang dijanjikan. Susulan itu, Jamal tampil menerusi sebuah video yang dirakamkan di sebuah ladang kelapa sawit bagi menjelaskan mengenai kehilangannya. Saya bukannya menolak pelaksanaan undang-undang terhadap saya, tetapi apabila yang berlaku terhadap saya ini, nama saya disenarai hitamkan dan diletakkan sebagai langkah keselamatan khas oleh PDRM, perjalanan saya ke luar negara disenarai hitamkan oleh pihak immigration. Minggu lepas, pihak SPRM menyerbu kediaman saya, ofis saya dan beberapa tempat yang lain. Semalam, sepatutnya saya hadir pada hari ini, tetapi saya bimbang daripada semalam hinggalah malam tadi. Rumah saya dipecah, diserbu oleh anggota polis, kediaman ibu saya, pejabat saya. Jadi ini yang membimbangkan saya untuk saya hadir hari ini ke IPD Ampang. Jamal yang menjadi buruan polis selepas menghilangkan diri dari Hospital Pakar Ampang Puteri pada Jumaat lalu. Beliau yang didakwa atas tuduhan melakukan mudarat awam dengan memecahkan sejumlah botol arak tahun lalu, mendakwa tindakan undang-undang terhadapnya adalah bermotifkan politik. Kita nak bagi Azmin Ali di Kino. Saya yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh polis pada hari ini dan juga pihak SPRM, mereka telah pun mendapat tekanan daripada Government of the Day, iaitu Kerajaan Pakatan. Bimbang dengan tahap keselamatannya hingga enggan tampil menyerahkan diri, Jamal bagaimanapun merayu Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan jaminan keselamatan terhadapnya. Saya mohon kepada Menteri Keselamatan Dalam Negeri iaitu Tan Sri Muhyiddin memberikan jaminan kepada saya, seorang pemimpin politik, seorang pemimpin aktivis, supaya tidak dizalimi, tidak diinaya. Sementara itu, peguam Jamal ketika ditemui pihak media berharap agar anak guamnya itu mematuhi undang-undang dan segera tampil membantu pihak berkuasa. Kami berharap supaya Datuk Seri Jamal dapat menampilkan diri dengan segera dan juga memberikan kerjasama kepada pihak polis dengan segera supaya semua pihak dapat penjelasan yang sebenar, apakah yang sebenarnya yang berlaku pada hari Jumaat yang lepas, dan kita dapat menyelesaikan segala persoalan-persoalan dan juga tomahan-tomahan yang sedang berlaku viral di kalangan netizen-netizen. Jadi ini adalah harapan kami, tim perundangan dan juga tim peguam, supaya Datuk Seri Jamal segera tampil memberikan kerjasama kepada pihak polis dan juga pihak mahkamah.